Nama saya Habib Surahman, Kepala Subseksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk sehari-hari kegiatan saya di sini mulai dari bangun pagi, sholat, terus persiapan ke kantor, sarapan, dan masuk kantor sesuai jamnya, jam 8. Saya udah berkeluarga, satu orang istri dan satu orang anak berumur 2 tahun. Untuk istri tinggal sementara ini tinggal di Manado. Saya asli Jogja dan untuk penempatan pertama ya langsung ditempatkan di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, PMT tugas tahun 2008. Untuk kegiatan hari ini kita akan menuju Tabukan Selatan menggunakan mobil Larasita sama dua rekan saya nanti untuk menjadi pembantu ukur, dan setelah itu perjalanan akan dilanjutkan dengan perahu yang menempuh sekitar waktu 10 menit dari pelabuhan. Untuk pengukuran hari ini, rencananya kita akan menggunakan alat GPS geodetik dan selanjutnya kita akan menuju ke lokasi pengukuran. Untuk di Kepulauan Sangihe sendiri, untuk pengukuran, kendala yang sering dihadapi adalah medan, karena di Kepulauan Sangihe sendiri adalah topografinya berbukit-bukit dan berjurang-jurang, jadi memerlukan sedikit perjuangan untuk mengukur, serta cuaca yang tidak menentu karena merupakan daerah kepulauan terluar dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Saya menjadi petugas ukur, pertama saya bangga karena dapat membantu masyarakat khususnya untuk pensertifikatan tanah, dan semoga apa yang telah dilakukan bisa menjadi amal saya di kemudian hari. Setelah pengukuran dilaksanakan, proses selanjutnya adalah penggambaran serta menjalankan berkas di aplikasi GeoKKP. Setelah gambar diselesaikan, selanjutnya kita menunggu selesainya pengumuman. Setelah pengumuman selesai, baru kita cetak sertifikat dan kemudian segera dijahit untuk ditandatangani kepada kepala kantor. Harapan untuk masyarakat yang belum memiliki sertifikat, dimohon atau diharapkan untuk mengurus tanahnya untuk disertifikatkan demi menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah tersebut. Di tahun 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe itu ditargetkan untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan pengukuran sebanyak 2.500 bidang dan untuk sertifikat atas tanah sebesar 1.300 bidang. Dan pada saat ini sudah
dia sudah tercapai sebanyak 1.800 bidang, dan untuk sertifikat agar sana sudah tercapai sebanyak 1.200 bidang. Dan kami optimis bahwa pada bulan Oktober semuanya itu bisa termuhi, dan pada bulan November sertifikat itu dapat kami serahkan kepada masyarakat. Untuk target 2.500 bidang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sangihe, saya yakin bisa. Untuk target 8 juta bidang seluruh Indonesia, yakin tercapai. ATR BPN kini lebih baik. ATR BPN kini lebih baik.